Halo semuanya, anak-anak bunda. Ini sekarang bunda lagi mau ke airport bersama anak gue, Anissa Banget, Pohan. Ya, beberapa anak bunda di belakang juga. Pokoknya doain aja bunda sampai tujuan. Selamat dan bahagia. Anissa juga udah khawatir banget tadi nanyain bunda, bunda gimana sampai di sana? Ntar bunda ada rumah enggak? Bunda jangan teteter di sana. Bunda bilang ada, tenang aja. Pokoknya Beneran banyak tuh. teman-teman bunda, iya. Pokoknya teman bunda juga ada di sana yang bantuin bunda. Ntar kita sambung di airport ya, kita sambung di airport lagi ya bersama yang lainnya. Pokoknya bunda ngucapin sama Anissa, terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat pengertiannya sama bunda. Mudah-mudahan Anissa selalu sukses dalam hidup, amin. Bahagia selalu, amin. Tercapai semua apa harapan kamu. Amin ya rabbal alamin. Baik semuanya, anak-anak bunda. Itu ada Maharani. Mana? Tuh Maharani. Hai Maharani. Maharani, bunda jalan, bunda bareng kak Anissa kayak kamu tuh kelakuannya. Kayak kamu tuh kelakuan dia. Tadi bunda baru aja bilang kamu kayak Maharani, kayak anak-anak manja gitu loh. Bunda, ini salju nggak bunda? Ini bukan salju tuh, cuma es biasa. Enggak, ini salju bunda. Siapa yang kayak gitu? Dia. Oh, lucu banget. Bunda nggak betah kok bunda, dingin kali di sini katanya. Bunda nggak betah kok dingin bunda. Lama kali kita nyampe di Berlin, sabar dong 3 jam lagi. Udah bunda, kita naik kereta api aja, naik pesawat aja katanya. Enggak usah, ngapain naik pesawat, mana ada dari Hamburg ke Berlin naik pesawat. Pokoknya kayak dia tuh bener-bener Maharani. Bunda doakan kamu cepat sembuh ya sayang. Iya. Cepat sembuh nih. Ini kakakmu Anissa juga doakan kamu cepat sembuh. Ya amin, cepat sembuh ya Maharani ya. Kita ketemu nanti tengok di muka, Jakarta. Tengok mukanya gemuk-gemuknya. Pokoknya bunda itu menyatukan semua anak-anak bunda. Bunda menyatukan semua anak-anak bunda se-Indonesia. Ya, saling menghargain, saling menghormatin. Pertama sekali menghargai hak asasi manusia, tidak mengurusin privasi orang, itu aja paling penting. Iya. Pokoknya bunda doakan semua anak-anak bunda. Bunda berharap sampai Jerman semua berjalan dengan lancar, kerja kembali. Maharani ngomong sesuatu tadi di atas nggak kelihatan deh bun, aku matanya plus. Ketemu ya mbak kata iya, dia. Iya ketemu ya nanti Jakarta harus ya. Pokoknya tahu pas yang pastinya. Orang yang ketemu bunda, orang yang udah kenal bunda, orang yang udah ketemu bunda pasti semua jadi akan menjadi saudara. Iya, soalnya bunda baik banget. Pokoknya kalau nggak kenal, nggak pernah ketemu, nggak tahu betapa gak usah diambil. Menyenangkan hatinya si bunda ini. Ngangenin banget. Pokoknya buat anak-anak bunda semuanya, doakan aja bunda sampai Jerman semuanya. Pokoknya buat kamu juga, buat Maharani juga, nggak usah khawatir. Bunda udah ada rumah, nanti tinggal tanda tangan, terus kerja seperti biasa. Tapi begitu mendarat nginepnya di mana? Udah ada tempatnya, udah disediain sama temen bunda. Oh, ya. Aman nih bun. Aman, nggak teteter, nggak usah khawatir. Kamu sama kayak Maharani, sama kayak Maharani juga begitu tuh. Bunda capek. Udah, bunda nggak usah ngambil, nggak usah syuting lagi. Bunda tidur aja, udah. Iya. Kamu udah capek. Udah bunda gak usah, udah jangan ganggu dulu, bunda tidur dulu. Dia gitu tuh. Iya, abis capek banget, belum apa-apa. Dia gitu tuh, dia perhatian banget. Enggak, bunda gak capek Maharani. Bunda mau tidur dulu. Enggak, bunda. Bunda mau makan. Ambil makanan buat bunda, udah makan udah berapa kali, mau makan 1000 kali. Bunda capek enggak? Enggak capek. Dia sama kayak kamu perhatiannya itu. Soalnya kita sayang ya Maharani ya sama bunda ya. Kita tahu betapa baiknya sih. Alhamdulillah, sehat selalu ya bun. Iya sayang, pokoknya doain bunda sampai di Jerman tetap sehat. Nanti serak bunda ini yang pertukaran udaranya hilang. Mata bunda juga akan cepat sembuh. Akan sehat. Semoga bunda kuat bekerja lagi. Nanti insya Allah kalau pas lagi libur dalam tahun ini bunda balik lagi. Amin. Ya, menghibur kalian dimanapun berada. Amin ya. Buat semua anak-anak gue TV, semua siaran TV anak-anak gue, semua ya, wartawan-wartawan baik anak gue, semua anak gue. Hari wartawan baik banget tuh bunda. Tapi mereka langsung dengar apa kata bunda, diam, jangan bahas yang lain. Iya bunda. Anak-anak gue, ya, semua siaran TV anak gue, wartawan anak gue, semua anak gue. Oke, bye semuanya, sampai ketemu nanti. Atau kita ini kan masih lama nih.
biar aja dulu sampai di airport. Kirain udah mau udah. Ya, on the way Jerman ya Bunda. Iya, on the way Jerman. Ke Bandung kapan Bunda? Nanti Bunda balik sekali lagi baru kita atur semua rencana yang akan kita habis ada beberapa kota lagi kita lanjutkan gitu ya. Kemarin ke Palembang belum. Pekanbaru belum. Apalagi itu Makassar belum, Lampung belum, Jogja belum, Semarang juga belum, Bali juga belum. Pokoknya doakan aja nanti Bunda Papua juga belum. Kan anak-anak Bunda kan senusantara, dimanapun mereka berada pasti anak Bunda. Semua ibu mempersatu bangsa, mamanya udah kayak kepiting, punya telur di perut banyak bener ribuan telur. Jadi bukan beranak ibu, bertelur, ya? Telur pecah-pecah capek kalau beranak, jahitannya banyak bener di perut. Jahitannya banyak bener, bidannya angkat tangan. Terus sekali ngelahirin brul. Ribuan gitu kan. Ya udah kayak kepiting. Sekali netes ribuan anak. Sekali nempel di perutnya ribuan telur. Pernah makan kepiting? Pernah makan udang enggak? Banyak kan telurnya, kayak gitulah Bunda. Jadi kalau tanya Bunda gimana ngelahirkannya? Enggak, Bunda netas. Meneteskan. Jadi anak-anak Bunda bertelur. Udah saatnya kita hiburan, senang-senang, tidak ngurusin orang, tidak ngurusin hak asasi orang, tidak ngurusin urusan orang, apapun dia, urusan gue harus urus ya. Yang penting sekarang Bunda bahagia-bahagia aja. Udah gitu aja. Gitu. Ini Ivan, karena Ivan udah duluan ke airport. Jadi dia habis meeting dia. Langsung ke airport. Ya udah deh, nanti kita sambung lagi, ramekan lagi, pokoknya tunggu lagi. Nanti Bunda akan live di airport lagi. Oke, okay, bye semuanya. Sampai jumpa di airport. Dunia yang cara ngomong ya, Bunda. Waktu Olga sakit, Bunda di mana? Itu udah lama banget sih. Di masih di Jerman. Di Jerman, udah di Jerman itu. Udah lama. Olga itu udah di Jerman. Aja. Ini Bunda langsung masuk atau gimana ya? Kan nanti pakai protokol nggak sih kan? Terminal 3. Penerbangan. Dia udah live loh. Penerbangan Terminal 3 menuju International Airport. Norway Airlines dan Level Brasa. Di mana orang si Ivan? Wartawan. Halo. Masa ada lagi? Tuh ngejer. Mana? Ivan di mana? Wartawan lomba lari. Ya, udah kayak pacuan kuda. Ya Allah beneran Bun, salat jangan turun dulu ya, jangan dibuka dulu ya Om ya. Enggak ada minuman apa ya, Gabe kan. Lihat gue di Uber sama wartawan ya. Di Uber sama wartawan. Bentar, jangan dibuka. Aku keluar dulu ya. Langsung. Ini tolong dilipat langsung Om turun dulu deh. Ivan di mana ya? Ivan mana Ivan? Ivan mana Ivan? Ibu, Bunda enggak ada sih. Tuh lihat wartawan tuh. Ini bebas kehidupan, gak di film-film, ganda kehidupannya. Tapi happy enggak, Bun? Seneng, bahagia. Ya, bahagia. Bunda enjoy dengan kondisi seperti enjoy. Ini. Enjoy banget. Walaupun main capek banget, enjoy. Enjoy. Itu harus. Turun, Bun? Belum, Yuk. Om. Udah disuruh belum, Om? Tanya sama Gio. Tanyain ya, Bu, udah boleh turun belum? Tanyain Om, udah boleh turun belum, Mavio ini, Mavio. Gimana, Bu? Gimana? Tanya udah boleh turun belum? Gimana sih tanya? Udah boleh turun belum, Mbak? Sini aja. Tas Bunda. Nih tas Bunda. Bunda, kita lari sini, lari ke sana biar enggak di sini. Bunda, jangan turun lagi situ. Enggak, saya sini, Bun. Ini sampai mana Ivan? Ivan mana? Ya udah Bunda berangkat dulu ya. Enggak keburu sama saya. Cepetan. Udah. Iya. Balik lagi ke Indonesia enggak? Insyaallah balik. Itu kalau untuk lebaran. Mas pelan-pelan dong, ntar saya jatuh. Saya mau jalan.
Apaan yang ngomong apa? Bawa apa aja Bunda? Hah? Kebun ke Jerman bawa apa aja Bunda? Dia banyak bawa oleh-oleh dari orang-orang yang anak-anak Bunda yang sayang sama Bunda, barang-barang bermerek semua. Tapi pada ada beberapa yang ditinggal. Jadi gitu aja. Mungkin dapat apa sih Bunda dari teman-teman artis? Pasti balik insya Allah. Untuk puasa sendiri banyak juga tawaran? Banyak, tapi nanti diatur sama Ivan. Semuanya Bunda serahkan ke Ivan. Berarti puasa ini bakal balik ya ke Indonesia? Insya Allah balik, doakan aja. Bunda dapat hadiah apa dari teman-teman? Oh banyak sekali bermacam-macam. Udah ya, gak usah bentuk lagi. Hati-hati ya. Iya sayang. Masukin tasnya. Mana protokolnya mana? Bun, masker. Sini. Udah hati-hati di jalan. Iya sayang, makasih kamu selalu deket sama Bunda. Yeah. Yes, Pink, ada modem. Aduh, capek banget. Iya. Itu tuh modem kepotong. Bentar ya. Hai. Ini mana sih kamera belakang? Di mana ya? Kemana? Ini mah bukan. Ini bapaknya aja yang ngarahin, mama bapaknya. Marugame. Ya Allah, tadi gua makan marugame. Ini sebelah kanan, Mbak. Kanan, Mbak. Ya Bunda. Yuk. Anissa. Om kalau nggak ada Anissa marah. Ini Anissa. Oh Anissa, Om Ari. Pokoknya Messi. Om Ari. Apa kabar Om? Bye. Oh ini. Jadi. Ini masih live. Bunda mana? Udah masuk ke dalam. Modemnya mati. Di ruang depannya. Yang kecil. Sini modemnya mati. Mati apa ya? Cici, timor dong. Ini mobil kan. Ini emang suka. Tapi kayaknya yang paling lojak. Ya Allah emak gue nganterin lo. Itu gimana?
Nasi sama udang. Nasi sama udang. Makan gak? Mau ke KFC? Mau ke KFC? Mau ke KFC? Ini bentar lagi selesai udang banyak. Bagus, ini bisa nih. Ini kabin. Tapi kita yang dapat juga. Tapi aku happy. Mau ke toilet. Toilet. Siapa ke toilet? Capek banget ngejar-ngejarnya. Wah, sorry. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Balik lagi. Duduk lagi, berdiri lagi. Modem soalnya. Ini lagi live, Mam. Oh, tadi udah rame-rame udah nungguin senangnya begitu. Foto kan. Mau lah ini. Ini gimana? Kalau ada yang tanyanya baik-baik. Dia masih narik gue. Dia masih narik gue. Mungkin aku kemarin gue teriak-teriak. Bang, mau makan enggak? Aku enggak makan. Belum lapar. Makan dulu aja, Van. Ini si Bunda juga mau makan. Sendok, ini kok lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat, Van. Kamu bikin masjid di sini, Bang. Apa? Tanahnya kurang jauh ya. Ikut dong. Gimana tanahnya? Tolong tolong syutingin si Bunda. Sini ya. Saya mau tanahnya ke Indonesia. Mau upload dulu rincis. Kalau enggak disimpan kamu ngapain dong? Kok diubahnya masalah enggak? Bunda Ayu cantik duduk. Namanya Masjid Indonesia. Keren banget. Itu siapa yang orang dia? Masjid Indonesia katanya buat ini. Mama mau itunya tanah sendiri. Ini kita duduk doang. Bunda, aku upload yang keje. Masya Allah. Yang tadi udah akhirnya dia mau yang tinggal aku sama musik. Enggak mau, Pak. Kalau enggak ya udah aku refund gitu. Mau bentar sebentar. Please. Enggak boleh masuk. Udah matikan iPhone, matikan ini. Bye semuanya.